kaum musyrikin yang melihat kepada muka yang ada pada Abu Dhamah mengatakan, muka kamu sedih, kenapa kamu teriak-teriak macam ni? Dia mengatakan, selagi yang melakukan ini Muhammad, maka tak ada perkara yang lebih sakit daripada apa yang aku rasa. Luar biasa sakitnya, walaupun lukanya sedikit. Barulah setelah itu dia pun mati dengan tombak yang dihunuskan oleh Rasulullah, walaupun hanya kena sedikit sahaja. Allah Subhanahu wa Taala, wa ramaita idh ramaita walakinna Allah ramah, tidaklah kamu melempar wahai Rasulullah ketika kamu melempar